Selamat siang, annyeonghaseyo yeorubun. Sekarang kita akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang masuk ke bab 16. Bab 16 judulnya Sigan isel te. Te saat is ada sigan. Waktu, saat ada waktu, curo. Biasanya, teniseral ciro kayo. Kayo pergi, ro. Untuk teniseral ci, bermain tenis. Sekarang ke bawah ke bagian dewa ini percakapan 1. Shinyukwa. Shigani isseul tte juro tenisseul chiro gayo. Dewa 1. Suru씨는 saudari Suru. 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미, 뭐냐? 뭐예요? 아빠? 제 취미는 독서예요. 제 취미는 호비고, 호비사야. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 야, 독서예요. membaca. 투안 씨는 saudara Tuan, 취미가 뭐예요? 취미 호비냐? 뭐예요? 아빠? 전 낚시를 좋아해요. 전 낚시를 좋아해요. 전 saya 좋아요 suka 낚시 memancing. 그래서 jadi 시간이 있을 때 시간이 있을 때 때 saat is ada 시간 waktu 낚시하러 자주 가요. 낚시하러 자주 가요. 자주 가요 sering pergi pro-nya untuk 낚시 memancing. Dengarkan sekali lagi listening-nya. 16과 시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. 대화 1. 수루 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 독서예요. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 전 낚시를 좋아해요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian ohwiil kosakata 1. Di situ judulnya 취미, hobi. 독서 ada, membaca. 낚시 ada, memancing. 여행 ada, berwisata. 등산 ada, naik gunung atau mendaki. 사진을 찍다, memotret atau mengambil foto. 한국어를 배우다, 배우다 belajar 한국어 bahasa asing. 외국어 mau, 외국어 bahasa asing. Terus ada 콘서트를 보다, melihat konser. Terus ada lagi 운동 경기를 보다, melihat pertandingan olahraga. Terus ke bawah 음악을 듣다, mendengarkan musik. 기타를 치다, bermain gitar. 피아노를 치다, bermain piano. 춤을 추다, menari. Ya, sekarang lanjutkan lagi ke bagian mumbok il. Kata bahasa 1 ada real te, artinya saat. Titik pertama contoh kalimatnya, 운동을 매일 해요. 매일 해요, apakah setiap hari 운동 berolahraga? 아니요, tidak. 시간이 있을 때 해요. 해요 melakukan. 때 saat is ada. 시간 waktu. Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian dewa'i percakapan 2. Dewa'i. Rian 씨는 주말에 보통 뭐 해요? Rian 씨는 Saudara Rihan, cumare di akhir pekan, potong mueo, potong biasanya, muheo.
Melakukan apa? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 전 운동을 좋아해서 전 saya so karena 좋아 suka 운동 olahraga 주로 biasanya 운동해요 berolahraga. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨 운동을 가장 좋아해요? 가장 좋아해요 paling suka 운동 olahraga 무슨 apa? 축구를 가장 좋아해요. 축구를 가장 좋아해요. 가장 좋아해요 paling suka 축구 sepak bola. 그래요? 그래요 benarka? 그러면 그러면 kalau begitu 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 갈래요 maukah pergi? 로 untuk 축구 sepak bola 같이 bersama 좋아고 dengan saya 내일 besok 좋아요 같이 가요 좋아요 같이 가요 좋아요 baiklah 가요 pergi 같이 bersama 저도 축구를 하고 싶었어요 저도 saya juga 축구를 하고 싶었어요 하고 싶었어요 ingin 축구를 하 bermain sepak bola. Kita dengarkan sekali lagi listening-nya. 대화 2. 리안 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian Cimi Waldong Donghuhui. Donghuhui itu klub atau komunitas Waldong aktivitas Cimi hobi. Bawahnya, kacin cuimirel, kacin saramderi, cuimin waldongal kacihanen moim imida. Moim imida adalah perkumpulan hanen yang melakukan gaji bersama cuimi waldong aktivitas hobi, kacin saramderi, berbagai orang, kacin cuimi hobi, kacin yang sama. Pertama ada cugu dong hobi, klub sepak bola, ada Densan Donghuhui, klub mendaki atau naik gunung, ada Sajing Donghuhui, klub memotret atau fotografi, ada Yori Donghuhui, klub memasak. Nah, itu contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke bagian Ohui, kosakata 2. Di situ ada undong, olahraga. Pertama ada Cugu, ada sepak bola. Nonggu, ada basket. Yagu, ada baseball. Suyong ada berenang, teniser tidak bermain tenis, badmintonel tidak bermain badminton, bowlingel tidak bermain bowling, golfer tidak bermain golf, skater tidak naik ski bermain ski, skier tidak bermain ski. Yang tadi itu skater itu seluncur es, nah kalau ski itu ski. Terus jajan gorol tidak naik sepeda. Lanjutkan lagi ke bagian mungbob i kata bahasa 2. Di situ judulnya rogada atau oda. Kalau rogada berarti pergi untuk, kalau ro oda datang untuk. Contohnya titik pertama ada kalimat cumare cinggu hago kaci untung haro galgueyo. Galgueyo akan pergi ro untuk undong berolahraga. Kaci bersama cinggu ago dengan teman cumare pada akhir pekan. Contohnya cukup satu aja. Kita lanjutkan lagi ke bagian waldong aktivitas. Di situ ada Rihan Sinen, saudara Rihan, cumi gamoeo. Hobinya apa? Cumi nen, hobi saya
요리해요? 마마삭. 언제 요리해요? 언제 kapan 요리해요? 마마삭. 시간이 있을 때 가끔 요리해요. 때 saat is ada 시간 waktu 가끔 kadang-kadang 요리해요 memasak. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian Chongbo informasi. Di situ judulnya Cumi Hwaldong program. Program itu program. Cumi Hwaldong aktivitas hobi. Kita artikan per kalimat, jadi per titik kita artikan dulu. Kak Chiu ke Bok Chiguan Weguk In Gen Roja Sento Weguk In Rok Chiwon Sento Tamun Wa Chiwon Sento Dengnya Sonen Weguk In Dari Jelkoon Hanguk Sengwara Wihe Dayangan Gyoyuk Programmer Chiwon Hago Ismida. Jadi kita artikan, kita cari topik kalimatnya dulu. Di situ ada Dengnya Sonen. Berarti dari sini seperti Tamun Wa Chiwon Sento, pusat bantuan. Artikan satu-satu ya. Sento itu pusat, Jiwon bantuan, Damunwa multibudaya, jadi pusat bantuan keluarga multibudaya. Weguk Inryok Jiwon Sento, sentonya pusat, Jiwon bantuan. Weguk Inryok pekerja asing. Terus Weguk In Genroja Sento, pusat Genroja pekerja, Weguk In asing. Bokchiguan, lembaga kesejahteraan masyarakat. Chiyok, wilayah ke masing-masing. Setelah itu artikan ke go ismida. Sedang Chiwon membantu. Program Gyoyuk, pelatihan atau pendidikan. Dayangan itu berbagai. Wihe, untuk Hanguk Senghwal, kehidupan Korea. Jilgoun, yang menyenangkan. Weguk Indel, para orang asing. Kita lanjutkan lagi. Hankuku Gyoyuk Komputo Taekwondo Program Meltonghayo Cumi Hwaldongal Jilgil Sui Semida. Berarti langsung ke titik. Sui Semida bisa. Jilgil itu menikmati. Bisa menikmati. Cumi Hwaldong aktivitas hobi. Tonghayo melalui Taekwondo program taekwondo komputer Hanguko Gyoyuk pelatihan bahasa Korea. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bawah. Di situ ada Hanguko Suop. Suop itu kelas Hanguko bahasa Korea, kelas bahasa Korea. Terus ke kanan ada komputer Suop, Suopnya kelas komputer. Ke bawah ada Taekwondo Suop. Suop kelas Taekwondo. Yori Suop. Suop kelas Yori memasak. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian IBS Topic Teki, ke bagian listening. Shinyukwa EPS 토픽 듣기. 1에서 2번. 1에서 2번, nomor 1 sampai 2. 다음 그림을 보고, lihat garim gambar, 다음 berikut, go, dan 알맞은 것을 고르십시오, pilihlah, gosel sesuatu, 알맞은 yang benar. 1번, nomor 1. 1. 독서 membaca. 2. 낚시 memancing. 3. 여행 berwisata. 4. 등산 mendaki atau naik gunung. Nah, yang betul jadi opsi 2. 낚시. Lanjut ke nomor 2. 2번. 1. 축구. 축구 sepak bola. 2. 농구 basket. 3. 야구 baseball. 4. 수영 renang. Nah, yang pas adalah opsi 3. Kita lanjutkan.
3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3에서 5번 nomor 3 sampai 5 질문을 듣고 dengarkan pertanyaan go dan almanjen tetapel koresipsio. Koresipsio pilihlah tetap jawaban almanjen yang benar. 3번. 3번 nomor 3. 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? Hobinya apa? Opsi 1 독서예요 adalah membaca. 2 독서하래요 mau membaca. Opsi 3 독서 아니에요 tidak membaca. 4 독서 하고 싶어요 ingin membaca. Tadi pertanyaannya hobinya apa? 취미가 뭐예요? Jadi yang pas adalah 독서예요 adalah membaca. 4번. 4번 nomor 4. 주로 언제 낚시를 해요? 주로 언제 낚시를 해요? Biasanya kapan memancing? Opsi 1 낚시하러 가요. Pergi untuk memancing. Opsi 2 제 취미는 hobi saya 낚시해요 adalah memancing. Opsi 3 친구하고 같이 해요. Melakukan bersama dengan teman. Opsi 4 시간이 있을 때 해요. Melakukan saat ada waktu. Tadi ditanya biasanya kapan memancing? Berarti melakukan saat ada waktu. 5번. Nomor 5. 주말에 보통 뭐 해요? 주말에 보통 뭐 해요? Di akhir pekan biasanya melakukan apa? Opsi 1. 일요일에 해요. Melakukan di hari Minggu. Opsi 2. 테니스 치러 가요. Pergi untuk bermain tenis. Opsi 3. 내일이 주말이에요. Besok adalah akhir pekan. Opsi 4. 마크 그럴 때 saat mendengarkan musik, kipuni juayo perasaannya bagus. Tadi ditanya, di akhir pekan biasanya melakukan apa? Jadi yang betul adalah opsi 2. Tenis chiro kayo. Pergi untuk bermain tenis. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian EPS topik IG. Ireso Ibon nomor 1-2. Tam Karimal Pogo. Lihat kirim gambar dalam berikut go dan matnan munjang al guru sipsio. Guru sipsio pilihlah munjang kalimat matnan yang benar. Nomor 1 opsi 1 pianoral choyo bermain piano. Opsi 2 magal choyo mendengarkan musik. Opsi 3 sajindal chikoyo memotret. Opsi 4 wegu korol pewoyo belajar bahasa asing. Nah yang pas dengan gambar adalah opsi 3 sajindal chikoyo. Nomor 2 opsi 1 Chuguheyo bermain sepak bola. Opsi 2 Suyongheyo berenang. Opsi 3 tenis terel choyo bermain tenis. Opsi 4 Jajun Goral Tayo naik sepeda. Jadi yang pas dengan gambar adalah opsi 4. Lanjutkan ke bawahnya. Sameso obon nomor 3 sampai 5, tingkane drogal kacang almacen gosel gorsipsio. Gorsipsio pilihlah gosel hal atau sesuatu kacang almacen yang paling tepat. Drogal yang akan dimasukkan tingkane ke kolom kosong. Nomor 3, cicuminan hobi saya naksiyo adalah memancing. Chonen saya naksiga cumal momomo. Kareso jadi sigani selte te saat is ada sigan waktu hangsang selalu naksir haro kayo kayo pergi roknya untuk naksi memancing. Opsi 1 solpoyo sedih. Opsi 2 cuayo bagus. Opsi 3 masih soyo enak. Opsi 4 jemi opsoyo tidak menarik. Jadi naksiga cumal cuayo sangat suka memancing. Ya, cumalnya sangat naksi memancing. Nah, tadi opsi yang betul adalah cuayo. Lanjutkan ke nomor 4. John curo jatun goral taro kayo. John saya curo biasanya. Kayo pergi taro untuk naik. Jajon go sepeda. Dari opsi 1, we jajon goral tayo.
왜? 그나바? 자전거를 타요. 나이크 스페다. 그러니까 ya, kenapa naik sepeda? Kan opsi 2 주말에 보통 뭐 해요? 주말에 dia의 pekan, 보통 biasanya 뭐예요? Melakukan apa? Opsi 3. 누구하고 자전거를 타요? 누구하고 dengan siapa 자전거를 타요? Naik sepeda. Opsi 4. 이번 주말에 시간 있어요? 이번 주말에 akhir pekan kali ini 시간 있어요? Ada waktu. Nah, tadi jawabannya saya biasanya pergi untuk naik sepeda. Jadi pertanyaan yang pas yang mana? Opsi 2. 주말에 보통 뭐 해요? Di akhir pekan biasanya melakukan apa? Opsi 2. Kita lanjutkan ke nomor 5. 무슨 뭐뭐뭐 좋아요? 좋아요 itu suka. Bawahnya 전 축구를 좋아요. 전 saya 좋아요 suka 축구 sepak bola. Nah, jadi sepak bola jenis apa? Opsi 1 음식 makanan. Opsi 2 계절 musim. Opsi 3 요일 itu hari. Opsi 4 운동 olahraga. Nah, 축구 itu masuk ke 운동 olahraga. Jadi jawaban yang pas adalah opsi 4. Kita lanjutkan lagi ke bagian Hwajang Yonse, latihan tambahan. Tam garimal bogo mata tanoral koresipsio. Boknya lihat garim gambar tam berikut. Go dan koresipsio pilihlah dano kosakata matnan yang tepat. Opsi 1 suyong berenang. Opsi 2 tengsan naik gunung atau mendaki. Opsi 3 ski ski. Opsi 4 bowling bowling. Nah, yang pas dengan gambar adalah ski. Lanjutkan ke nomor 2. Yojam, air-air ini toyoil pada madanya setiap toyoil hari Sabtu. Air-air ini setiap hari Sabtu. Munwa sento eso gitaral peu goisemida. Goisemida sedang peu belajar kita. Kita munwa sento eso di pusat budaya. Air-air ini setiap Sabtu sedang belajar gitar di pusat budaya. Gitaral momomo ge oryop ciman. Oryop sulit. Ciman. Tetapi cemi isemida menarik. Jadi objeknya di gitar. Gitarnya kenapa? Opsi 1 bonen. Apa ya? Gitaral bonen. Berarti melihat gitar. Gitaral tanan naik gitar. Enggak mungkin. Opsi 3 gitar ciknen. Bukan juga. Jadi yang pas adalah cinen, gitar cinen, bermain gitar. Bermain gitar sulit, tetapi menarik. Kita lanjutkan ke nomor 3. Yo ponal mandel yo myon, yang chika yo ingin. Mandel membuat yo pon paspor. Sajini pilio hamida. Pilio hamida membutuhkan sajin foto. Jinan Jumare, pada akhir pekan yang lalu, Yokuan Sajinal Momomo Sineinen Sajingguane Danyewa Semida. Danyewa Semida telah pergi. Sajingguane ke studio foto. Isnen yang ada, Sine di dalam kota. Momomo Sajin foto Yokuan pasport. Nah, kalau Sajin pasangannya apa? Chigoro. Untuk memotret. Sajinal Chikiro berarti untuk memotret. Sikiro, ro-nya untuk si Gida itu memesan. Bukan ya. Burero, ro-nya untuk Buro itu memanggil. Opsi 4 mana ro untuk bertemu. Jadi yang paling pas adalah Chikiro. Sajinal Chikiro untuk memotret. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tam anemone dan som yang ngeromatan gosen. Mosimika. Mosimika. Apa? Gosen sesuatu. Matman yang tepat. Som yang ngero dengan penjelasan. Tehan tentang anemun informasi dam berikut. Bahwa jay sipsahwe jonggi sanheng anemun. Anemun informasi. Jonggi sanheng itu gerak jalan. Jay sipsahwe
ke-24. Jaisib sahwe jonggisan hengal silsi hamida. Silsi hamida dilaksanakan jonggisan heng gerak jalan jaisib sahwe ke-24. Cikwon yorobun dere manan cam yo butak terimida. Jadi, banyak yoro bundel semuanya, cikwon karyawan, semua karyawan yang banyak, camyo budak terimida. Budak terimida diharapkan camyo kehadirannya. Are neonge camgo hasigi baramida. Baramida diharapkan camgo hasigi menghadiri neong isi are di bawah. Pertama ada kanan nal, tanggal perginya. Icon sip onya tahunnya 2015, sipol bulan 10, sip oil tanggal 15. Terus kanan ke tempat pergi atau tujuan tempatnya ke Dobongsan, Gunung Dobong. Terus moinan changso mit sigan, sigan waktu mit dan changso tempat moinan berkumpul. Terus dalam kurung ada sigan omsu artinya tepat waktu. Tempat dan waktunya di mana? Seoul yok hanggukeneng up, ojon yodol si. Up itu di depan, hanggukeneng Bank Korea. Seoul yok stasiun Seoul, ojon yodol si jam 8 pagi. Terus bawahnya ada webi biaya, situ opsam gratis. Keterangan bawahnya, nasiga anjol kyungwenen. Kyungwenen jika anjol tidak bagus, nasi cuacanya sanengal cuiso hamida. Cuiso hamida dibatalkan sanheng gerak jalannya. Sekarang pertanyaannya tadi, apa sesuatu yang benar dengan penjelasan tentang informasi berikut? Berarti dicari yang sama. Opsi 1, ojon yolsi buto dan sanal yejong imida. Yejong amida berencana dan san naik gunung. Buto mulai jam 10 pagi. Dilihat di bagian sigan yang tadi, mulainya adalah yodol si jam 8. Opsi 2, cam gabinan, biaya kehadirannya, dan sanal hanan nal ne mion tuemnida. Tuemnida boleh, mion jika. Ne, dibayar, nal pada hari, dan sanal hanan naik gunung. Dilihat di bagian webi biaya, di situ ada opsam gratis, jadi nggak membayar ya. Opsi 2, salah tadi ini, salah. Dilihat di opsi 3, nasi etara dengsani cuiso duel sui semida. Dengsan naik gunung, sui semida bisa, cuiso dibatalkan. Tara mengikuti nalsi cuaca. Nah tadi betul ya, nalsi ga anjol gyungwenen, jika tidak bagus cuacanya, san hengal cuiso hamida. Dibatalkan gerak jalannya. Jadi opsi 3 betul. Opsi 4, moim jangsonen tempat berkumpul. Tempat berkumpul sui semida bisa. Al diketahui sip wol sip oire pada tanggal 15 bulan 10. Nah, di tanggal 15 bulan 10 ini adalah waktu berangkatnya ya. Kanenan tanggal perginya. Jadi, yang paling tepat adalah opsi 3. Ya, pembahasan di bab 16 cukup sekian. Semoga di video kali ini dapat membantu kalian yang sedang belajar IPS topik. Untuk pembahasan di bab berikutnya ada di video berikutnya. Selamat siang, annyeonghaseyo, yorobun.